itu birahi apa gimana biasanya? Emang karakternya dia cabul loh. Oh, karakter dia karakter cabul. Jadi emang dia mau dituntul pun diapain tetap aja cabul. Oh, memang dia karakternya cabul ya. Jadi untuk cabul itu berarti emang sudah karakter ya? Karakter. Apa gitu. Bisa dikurangi? Assalamualaikum. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam Om. Apa kabar nih? Kabar baik Om. Iya. Ini Factor ya? Factor Om. Lagu siapa namanya Om? Centil. 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 Punya Om siapa? Rio. Om Rio. Om Rio alamat di mana Om? Di Cibubur. Cibubur ya. Dewasa Factor juara satu tadi ya. Juara Centil. Centil. Centil nih betina apa jantan Om? Betina Om. Betina ya. Itu birahi apa gimana biasanya? Emang karakternya dia cabul loh. Oh, karakter dia karakter cabul. Jadi emang dia mau dituntul pun diapain tetap aja cabul. Oh, memang dia karakternya cabul ya. Cabul. Jadi untuk cabul itu berarti emang sudah karakter ya? Karakter. Apa gitu. Bisa dikurangi enggak sih Om biasanya seperti itu? Paling caranya ya enggak mandi aja, biar mandi sendiri aja. Oh, jadi kalau misal disemprot malah makin parah. Jadi enggak kita paksa ya? Enggak kita paksa. Jadi harian kandang kotak, kasih cepuk besar aja Om. Dia mandi sendiri gitu. Ini berapa tahun Om dirawat? Ini 4 tahun Om. 4 tahun? Udah banyak prestasinya. Banyak Om, banyak. Nasional juga main Om. Oh, udah masuk ya? Masuk nasional juga. Udah masuk ya nasional ya. Oke. Okay. Oke okay, Om. Iya Om. Luar biasa ini Centil ya. Iya Om. Bisa ceritain Om cara rawatannya hariannya Om? Hariannya jadi dia di kandang kotak aja Om. Kandang kotak sendiri, dikasih air cepuk besar, terus kilat polos. Perlu pengembunan nggak Om? Ngembun sebangunnya saya Om. Oh, jadi nggak wajib ya? Kalau saya bangun pagi, subuh, diembun. Nggak dijemur? Tanpa jemur. Tanpa jemur. Jadi harian kandang kotak itu ya? Koloni itu? Kandang kotak aja. Apa? Yang kotak koloni itu? Iya, betul ya, kotak besar. Sendiri apa? Sendiri, di dapur dia. Oh, sendiri. Nggak ya? Lihat burung lain, dengar paling tipis-tipis banget. Oh, jauh ya? Nah, jauh banget. Khusus ya? Khusus sendiri. Centil ini ya? Iya, Om. Durasi di rumah berapa menit, Om? Oh, di rumah paling 15 detik. 15 detik. Berarti gacor ini ya? Nggak, kalau di lapangan dari awal sampai akhir, Om. Berapa kali? Oh, berarti durasi di rumah sama di lapangan lebih panjang jauh, di lapangan. Jauh. Kebalik dia. Oh. Maksudnya nggak gacor di rumah, tapi di atas lapangan. Oh, iya. Baru keluar durasinya ya? Betina ini centil ya? Centil. Centil. Jadi buat teman-teman yang punya lakbet kurang panjang durasinya, jangan kecewa dulu ya Om ya. Iya, coba dulu di kandang. Belum tentu ya di rumah bunyi pendek, di atas belum tentu. Oh iya. Centil ini. Jadi ini di harian di kandang kotak. Harian kandang kotak Om. Pengkondisiannya bagaimana Om? Kondisiannya di sendiriin aja paling milat putih, tanpa jemur, tanpa IF juga, tanpa mandi. Ngembun sedapatnya aja Om. Jadi dia mandi sendiri itu? Mandi sendiri. Yang udah kelihatan sama Om, sehari ya, seminggu berapa kali dia mandi ya kelihatan? Saya perhatiin sih paling dia 3 hari sekali dia mandi, 2 hari sekali mandi. Oh, mandi sendiri, sendiri ya? Nah, itu gitu. Jam berapa biasanya dia mandi? Pagi biasanya dia. Pagi. Pas lagi udah jam 10-an, 10-an ke atas dia mulai mandi. Pas udah mulai panas. Itu berarti kan dia di dapur Om? Di dapur, benar di dapur sendiri. Untuk angin-anginin itu? Oh, ada ventilasi di sana. Ada jendela. Jadi nggak perlu keluar ya? Nggak perlu, ada jendela di sana. Udah ada ya? Udah ada jendela. Ventilasinya ya? Ventilasinya. Untuk settingan lomba bagaimana Om? Settingan lomba paling full rodong, jauh dari burung lain, sama kasih kena risit doang Om. Oh, kena risit? Kena risit. Kena risit hari H? Hari H doang, pas di lapangan. Oh, pas di lapangan? Pas di lapangan. Harian polos, full. Harian polos, full. Nggak pakai IF lain. Nggak pakai yang lain-lain, nggak pakai vitamin dan lain-lain. Kena risit ini rahasianya dihitung apa bagaimana Om? Gimana Om?
takarannya sedikitnya itu kira-kira? Oh, semaunya dia, sampai dia nggak mau baru naik. Oh, berarti khusus kena resip berarti kena di lapangan? Kena resip. Baru sampai langsung kasih itu? Baru, dua sesi sebelum naik. Dua sesi sebelum naik. Berarti sekitar 15-20 menit ya? Ya, sekitar 15-20 menit. Nanti dicabutnya? Dicabutnya ketika dia mau naik. Mau naik, cabut. Langsung cabut lapangnya. Luar biasa ini, Om. Masuk nasional di mana, Om, yang udah? Nasional udah main kemarin di Candrabaga, Bekasi, ya. Di Kopdar Aduki juga. Kopdar Aduki masuk, Kopdar ya. Kopdar Aduki, kelas udah maestro, kemana-mana ya. Lah pokoknya. Jadi, ini karakter ini, kira-kira menurut Om, cara menguranginya jadi tanpa mandi dipaksa ya? Tanpa mandi dipaksa. Kalau dia dimandi paksa, Om, benar-benar habis. Badannya habis, benar-benar. Pengaruhnya begitu ya? Langsung daging tanpa ada bulunya, dicabutin semua. Pernah tapi, Om? Pernah. Jadi pernah. Ini ngeraba nih, Om? Apa? Jadi ini ngeraba nih? Iya, ngeraba. Ngeraba sendiri? Ini kalau dimainin nggak ada bulu sama sekali, Om. Nah, jadi, kalau cuaca pas dia main nih, Om, sekarang kan musim hujan, iya. Om, ya. Ini kebetulan sekarang panas. Pengaruh nggak? Pengaruh. Kalau dia panas, lagi panas banget, malah kurang. Panas kurang, kalau terlalu panas? Panas kurang, kalau misalkan dia cuaca nggak terlalu panas, bahkan kalau mau hujan pun dia malah lebih malah enak ya? Malah enak, malah gacor ya? Malah gacor, karena ini burung dari udara dingin, Om. Dari mana? Dari Sumedang. Oh, Sumedang. Jadi dia karakternya kalau misalnya udara dingin malah dia oh, enak. Jadi bawaan dari sana, bawaan ya? Bawaan dari sana. Sumedang kan dingin. Sebenarnya berarti kalau musim-musim hujan gini malah oke? Malah oke. Asal jangan hujan deras. Asal jangan hujan deras. Bener, Om. Oke, Om. Kira-kira begitu ya? Iya, settingannya. Ada pesan-pesan, Om, buat Lakbet Mania nih? Ya, pokoknya tetap semangat, Om. Cetak-cetak yang berkualitas, Om. Semangat ya. Ya, tetap bermain gantangan dimanapun itu, jangan sampai punah. Punah ya? Ya. Oke, satu lagi nih, Om, pertanyaan saya. Factor ini sentil tadi ya? Sentil, Om. Sentil itu kalau ketemu warna yang berbeda sebelahnya, pengaruh nggak, Om? Nggak, asal dia factor. Asal dia factor. Asal dia factor, nggak sardot, pasti dihajar sama dia. Oh, begitu ya. Gitu. Jadi nggak pengaruh ya sebelahnya warna apa, yang penting factor ya? Fighter. Oke. Oke lagi terima kasih, Om. Oke, siap, Om. Mudah-mudahan centil tetap stabil nih. Amin, Om. Depannya ya, Om. Terima kasih, Om. Terima kasih, Om ya. Terima kasih, Om.